Anda? Infonya Mas E. Piye to Mas E? Piye Mas E? Kyo Mas E? Piye Mas E? Infonya Mas E. Ah. Kok gede banget gini? Serem banget. Serem banget sumpah. Serem banget. Kalian tahu itu pasti siapa? Aku suka kamu. Aku suka Ahem, ya. Aku suka orang yang udah punya istrinya. Frek, kok enggak yang itu, Frek, yang Jepang, Frek. Ini bacanya apa nih? Enggak. Double chin. Kenapa? Kalau mata angin. Gini. Kalau mata angin. Mata uang. Mata genitnya mana mata genitnya? Infonya Mas E. Iya, kita harus Banzai. Kalian harus nonton ya tanggal 12. Banzai. Kalian harus. Kalau enggak dapat tiket nonton online. Iya, harus. Seru. Kalau enggak dia penis. Diupin. Aku datengin rumahnya. Ya, mereka nanti malah enggak nonton dong kok kayak gitu. Tapi nyamuk lewat tuh nyamuk. Tapi aku acak-acak ke rumahnya. Ya aku bobo di pelukan Jessie. Laper guys. Eh tau gak sih orang-orang tuh pada sekolah. Iya tau, tadi iya. Aku tadi lihat kayak ini anak-anak apa izin sekolah. Aku udah sekolah. Jadi kan saya di showroom. Iya makanya itu aku udah sekolah. Ayo jadi biarin deh. Oh my god, aku baru ingat aku udah sekolah guys. Gak apa-apa. Banzai. Sekarang jam berapa? 10.41. Aku udah set alarm jam 10.50an buat masuk kelas lagi, tapi enggak usah kali ya. Kita showroom aja enggak sih? Tapi kalau misalnya enggak masuk di apa ya? Kamu swasta kan, Kristi? Enggak dia apa-apain sih. Yang penting bayaran. Tapi lagi matematika. Kamu ya yang ngomong bukan aku. Aku bukan ngomong sini, memancing. Tapi lagi ada matematika. Kita ya yaudah deh, ntar aja. Memancing. Nanam banjing. Diam enggak? Tebak ini siapa ya? Kak Cika udah muncul. Iya. Lolong rekayasa pasti mereka juga mau kok. Tebak itu siapa yo? Dari alisnya ya, alis pertama alis. Jangan ngomong kak. Oh iya. Ulang. Cika. Jangan ngomong. Banzai. Guys, ayo kita rame-ramean showroom. Sakit perut. Di sini ada. Iya lagi. Lagi plank sumpah. Kayak lagi plank. Tadi kayak nahan gitu perutnya di sini. Ramai banget guys. Ramai banget. Gak ada bantal. Ramai banget. Jujur li. Mau mucang? Oke. Nih, tuh. Dek tiduran, Dek. Iya, Kak. Ada Cepio juga. Kamu jangan lagi datang ke ruangan kayak gila. Kenapa? Tidurannya gak enak nih, gara-gara ada Kak Cika. Ya udah, Dek. Canda. Hai. Iya. Pleng. Itu udah lama nggak plank juga. Angel plank 3 menit dong. Nggak mau. Berdiri kayak Tia guys. Pertanyaan. Sini Kristi berdiri. Apa? Main apa? Sini showroom main. Oke. Ya liatin. Dikasih info Mas E. Ya. Pet. Untuk menggantikan sekolah hari ini, kita akan belajar yaitu ya, kamu jangan gitu dong, kamu jangan suruh aku sekolah mah. Ayo, di sini apa aja? Ayo, matematika aku habis ini ada matematika sebenarnya. 1 tambah 1 sama dengan itu yang kayak yang di TikTok. Yang kalau kamu tahu gak kelipatan 8 berapa? Aku sih jangan beneran dong. Aku males. Ya makanya ini aku ajarin nih kelipatan 8. Kamu tahu gak berapa? Tahu. 0. Kenapa? Karena kalau 8 itu dilipat wih akan keren. Jadi nol. Wow. Aku juga ada. Nih, liatin. Lihat. Yorobun lihat ya, Yorobun. Yeah. Minasan dong, Minasan. Iya. Yeah. Kok warnanya bagus? Kak, kaget. Freya. Kok ininya bagus sih ujung-ujungnya? Karena tidak jelek. Sini lah. Ini belajar ya. Ketika bumi itu bulat. Iya, bulat. Biasanya itu ada oval. Pulau-pulau yang membagi berapa beberapa negara. Oke, terus. Nah, teorinya adalah ini mah bentar guys, ada tower guys.
dari patron. Kak, jangan disebut please. Kenapa? Kak, apakah karena ada? Oh, enggak jadi ya, udah deh aku mau balik aja. Apa mau lanjut? Tapi aku penasaran sama pulau-pulau. Makasih ya, Kak. Si pulau-pulaunya ini. Nah, pulau-pulaunya ini tuh terdapat rumah Kristi di dalam bumi ini. Nah, kalian ngerti gak? Kalian ngerti ya? Ngerti tangan saya. Kalau gue giniin, kalian marah gak? Marah sih. Gue angkat ke atas. Apa namanya itu? Apa? Enggak. Iya, dia Ziko. Iya, dia Ria. Iya, aku diucapin Ziko. Ayo, berlanjut. Bentar dulu, ini gurunya mau ngomong. Oh iya. Iya, Bu. Ayo, Bu. Nah, terus rumahnya Kristi itu ada di mana, ayo? Gak tau. Di sini. Di sini, aku pengen. Iya, boleh, boleh. Di efek Sudirman. Ada di pulau. Rumahnya Kristi ada di sini. Kenapa di situ? Soalnya rumahnya Kristi di bumi. Oke. Okay. Pasti enggak sih kalian? Kalian tuh enggak melihat. Ngerti, ngerti. Aku coba kamu. Rumahku di mana? Rumah di, kamu di Priuk. Ini apa? Kamu tahu enggak ini apa? Nol, lingkaran. Enggak. Black telur, hole. Telur, telur. Enggak. Apa? Lingkaran C. Black hole. Ah, kalau kamu yang nulis enggak nyata nih, aku yang nulis nyata nih, tolong pegangin. Nyata. Nih, aku tulis. Aku. Kita enggak ada tongsis nih, guys. Deh. Handphone siapa itu? Jatuh. Kamu jangan membelakangi kamera. Ini blocking-nya enggak. Blocking. Nih, okay. Ini apa bacanya? X. X. Sarang you. Sarang aja. Jessina. Ura. Watashi no mo. Enggak, kamu tahu enggak ini apa? Enggak, ini tuh. Itu aku. Kiyomasa. Oh, nande tulisannya gini nih. Nande. Iya. Nande. Tahu dah. Emang iya. Mana? Enggak, aku malu. Dia malu dia. Nande. Oh. Ura. Kiyomasa. Ini karena aku kemarin habis makan ayam merah tau. Oh iya? Iya, ayam merah. Enggak ada ayam ungu. Aku enggak ngerti cara masak ayam merah gimana sampai bisa jadi warna merah. Iya, kenapa? Iya tau. Kan ya, kulit kan? Ayam tuh harus kayak pink gitu, iya, kan kalau sebelum dimasak. Terus kenapa tiba-tiba jadi merah? Tapi ya? Ayam merah kan benar-benar merah pekat, iya, gitu loh. Terus kayak pakai apa sih dia pakai gitu. Cat ya? Kayaknya dia kayak pakai pewarna. Enggak pakai pewarna. Tapi kayak rasanya tuh enggak ada rasa zat-zat pake kimia. Itu tahu pakai jahe enggak sih kalau ayam merah? Tapi jahe kan warna jahe, merah. Iya. Tapi kenapa bisa tiba-tiba merah ya teh? Pakai apa sih? Kayak itu cuma orang-orang yang bisa masak ayam merah aja yang tahu sih. Atau jangan-jangan darahnya ayam? Tahu nggak itu apa? Apa? Jadi itu pas ibu-ibunya lagi masak. Dia emang yang masak awalnya, ibu-ibu kan bisa aja bapak-bapak. Awalnya yang ceritanya tuh ibu-ibu, terus ibu-ibunya lagi masak tiba-tiba mimisan terus kena. Terus enak tiba-tiba. Jadi ayam merah. Iya. Kayak seblak. Emang seblak tapi nggak warna. Tapi seblak kenapa? Oh, tahu nggak kenapa seblak? Tahu. Gozaimasu. Gitu mas. Itu aku lihat TikToknya si Ola. Gue tahu kenapa namanya seblak. Karena dia tuh sebel gak ada makanan, tapi dia tuh suka sama seblak. Okay. Jadi seblak. Enggak, setelah dia masak dia suka. Iya, jadi kayak dia ini seblak. Jadi orang yang bikin seblak tuh dia kayak sebel karena enggak ada makanan gitu ya. Seblak ya teori kamu. Iya, terus kayak ya udah. Sebaik. Tapi orang-orang pada enggak setuju. Padahal kan itu kan paling make sense. Aku enggak gitu. Setuju sih lah, aku selapan. Aku sesepuluh sih. Aku cemilan karena aku lagi lapar. Oke. Okay. Kalian pernah makan cimol enggak? Pernah. Enggak. Aku juga pernah. Kepo tahu rasanya gimana sih? Rasanya tepung. Dia tuh kayak bakso gua. Kok makan dulu, Gi? Enak enggak? Enak sih sebenarnya. Apa boleh gitu.